Digadang-gadang Madura United tak mampu bangkit, setelah 4 laga beruntun mereka belum merasakan kemenangan. Meski sempat gundah, karena hengkangnya Junior Brandao dan Lulinha. Namun nyatanya, Fakhrudin dan kawan-kawan mampu membuktikan bahwa Madura United layak bersaing di 4 besar akhir musim. Akan tetapi yang lebih mengejutkan, Dal Bertoluan Belo mampu menjawab semua tantangan dan keraguan dari supporter Madura Bersatu, atas tanggung jawabnya sebagai pengganti Junior Brandao. Tak perlu waktu lama bagi Luan Belo, untuk membuktikan bahwa ia layak berseragam Madura United. Memang dari segi penampilannya, ia butuh waktu untuk beradaptasi dengan rekan setimnya. Kemenangan ini pun sekaligus menjadi modal penting bagi Madura United jelang menghadapi PSIS Semarang pada Sabtu 16 Desember 2023.